Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jim Joy. Kali ini kita bakal ngebahas tentang surgical. Dan di video kali ini aku bakal ngajarin kalian tentang surgery. Dan di video ini video pertama, kayaknya aku bakal bagi dua part tentang surgical. Dan di video ini kita bakal ngebahas tentang tools-tools, nama tools, kegunaannya juga. Dan juga kita bakal ngebahas juga sedikit tentang surgery ya. Untuk next videonya kita bakal ngebahas tentang penyakit-penyakit dari surgery. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke gamenya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang tools-tools dari surgery. Dan kenapa aku baru buat video sekarang tentang surgery, karena aku sudah mendapatkan mercy wing. Walaupun cuma sampai mercy wing, tapi nanti itu aku bakal nge-push sampai dokter title. Cuma butuh waktu aja ya, modal mah pasti ada. Bukan nyombong. Jadinya aku tuh berani buat videonya. Dan juga ya sebagai buktinya gitu loh, aku lumayan pandai nge-surgery karena aku punya wing mercy gitu loh ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke tempat ward yang sudah kupersiapkan atau biasanya kursus surgery ya, di ward search BC3. Kalau kalian nonton live streaming aku pas subaton pasti kalian tahu ya, karena apa? Karena pas subaton itu tuh aku nge-push mercy wing. Oke, kita langsung saja ngebahas tentang tools-toolsnya. Di sini ada tools-toolsnya tuh ada 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 tools dari surgery. Tools yang pertama yaitu tuh berbentuknya seperti ini dan namanya itu tuh anestetik, surgical anestetik, atau artinya itu tuh obat bius. Fungsinya tuh sesuai dengan namanya, itu tuh untuk membius si pasien yang nanti kita bakal surgery, sesuai dengan namanya ya. Anestetik, obat bius. Oke, keduanya itu tuh ada namanya tuh surgical antibiotik. Atau artinya itu tuh memang antibiotik. Antibiotik ini gunanya apa? Antibiotik ini gunanya untuk membentuk kuman dalam pasien gitu loh, dalam tubuh pasien. Itu kegunaannya. Dan juga kedua, yang ketiga ada antiseptik. Surgical antiseptik artinya memang antiseptik juga untuk membunuh kuman di luar tubuh si pasien. Berarti di sekitar tempat operasinya gitu loh. Yang keempat ada surgical clamp atau penjepit. Nanti tuh kan dalam istilah surgery itu ya, ada kita sayat-sayatnya itu tuh, nanti sayat itu kan nanti belah. Nah, kita gunakan klem biar sayatan itu tertutup, oke? Itu dia tools yang keempat. Yang kelima ada defibrillator. Namanya pun juga artinya memang defibrillator. Kegunaannya itu apa? Nanti ketika surgery itu nanti ada dia itu heart stop, detak jantung itu berhenti. Nah, kegunaan dari defibrillator ini untuk membuat detak jantung itu berdetak lagi ya. Misalkan nonton di film-film ada tuh kayak apa ya, kayak setrika dua gitulah ya, tapi nggak setrika sih, tapi kayak itulah ya. Lalu dikejutkan si pasien itu tuh sampai detak jantung itu tuh berdetak lagi. Inilah dia kegunaan dari defibrillator. Oke, selanjutnya ada lab kit. Lab kit ini peralatan laboratorium. Kegunaannya apa? Kegunaan itu tuh nanti bakal ketika kita gunakan lab kit bakal memunculkan ini antibiotik ya, nanti bakal kutunjukkan juga pada saat surgery. Nah, selanjutnya ada pin. Pin ini nih, kegunaannya itu tuh nanti pada saat surgery itu ada setret. Setret itu tuh bahasa Indonesia itu bagaikan tulang itu tuh udah hancur. Nah, jadi kita bakal gantikan menggunakan pin ini nih sebagai tulang pengganti dari si pasiennya gitu loh. Soalnya nanti ada istilah setret dalam surgery. Jadi pin untuk menghilangkan setretnya. Nah, selanjutnya ada scalpel, artinya itu tuh pisau bedah. Sesuai namanya itu tuh kita membedah pasien menggunakan scalpel atau membelah badan itu tuh menggunakan scalpel. Nanti ada incision. Incision itu apa? Belahan. Ya, belahan. Selanjutnya itu ada splint. Splint ini nih kegunaannya itu tuh nanti pada saat istilah surgery itu ada broken. Jadi kalau misalkan kalau di dunia nyata itu tuh misalkan ada tulang patah, nah gips. Nah, ini tuh itulah nih splint ya, kayak gips gitulah. Kayak ada misalnya tangan aku ini tulang patah, jangan, contoh aja ya. Lalu nanti ada kayak batang gitu di sini biar mempertahankan tangan aku ini tidak leto-leto ya, karena patah tangan aku ini nih. Jadi itulah kegunaan dari splint itu tuh untuk menghilangkan broken. Selanjutnya nih sini ada sponge atau sponge. Kegunaan sponge ini nanti pada saat surgery itu ada juga kayak misalkan kondisi di mana terlalu banyak darah menyocor. Menyocor banyak darah itu berserakan di tubuh pasien, icak-icaknya gitu loh ya. Jadi kita bakal hilangkan darah itu tuh menggunakan sponge. Karena apa? Ketika nanti sudah kebanyakan darah itu tuh susah menjadi kita operasi. Jadi kita membutuhkan sponge untuk menghilangkan darahnya. Selanjutnya ada stitches atau jahitan. Setelah kita sudah menyayat-nyayat menggunakan scalpel, menyayat nggak tuh? Membelah. Nanti ada belahan. Nanti kita tutup belahan itu tuh menggunakan stitches. Selanjutnya ada transfusion. Nanti tuh ada istilahnya itu tuh dalam surgery itu pulse. Pulse itu tuh
aku cari artinya itu tuh detak, tapi ada juga yang bilang itu tuh aliran darah. Pokoknya itulah ya, untuk membuat pulse-nya itu tuh nanti menjadi strong, menjadi kuat, atau menjadi hijau. Nah, yang terakhir itu tuh ada ultrasound, artinya pun juga ultrasound. Kayak USG lah, kalau dalam istilah dunia nyata gitu loh. Kegunaannya ini apa? Kegunaannya untuk mengetahui penyakit dari si pasien, dan juga, ya, mengetahui penyakit aja gitu loh ya, by the way. Dan kalian itu tuh bisa nge-surgery, orang bisa, atau player, dan juga search A juga bisa. Lalu yang terakhir pun juga bisa train E. Akan tetapi train E ini nih, kalau kalian surgery, dia itu tuh tidak bakal menambah jumlah surgery, tapi dia itu tuh bakal menambahkan skill surgery kalian sampai cuma batasnya itu 20. Kalau nggak salah train E ini nih, misalkan kita gunakan surgery melalui train E nih. Tapi train E ini tetap mengonsumsi tools-tools yang kita pegang gitu loh ya, walaupun ini cuma untuk kayak belajar gitu, tapi tetap juga mengonsumsi tools-tools yang kita pegang. Di sini kita sudah memegang cukup banyak nih ya tools ini ya. Oke, dan kita cek di train A ini nih. Nah, kita bla bla bla, kita baca-baca. This training board will not give any surgery skills above 20. Di atas 20 tidak bakal menambahkan surgery skill. Jadinya kalau kalian masih 0, kalian baguslah surgery di train A ini nih, walaupun ya, walaupun nggak menambah surgery dalam dapat kedusnya itu tuh, tapi setidaknya menambahkan surgery poinnya, surgery skillnya. Dan juga this board for training purpose, cuma untuk tujuan belajar ya, tidak bakal mendapatkan hadiah atau hadiah rare selama macamnya gitu loh. Lalu pun juga successfully healing this training board, sukses untuk menyembuhkan ini board, tidak bakal menambahkan hitungan ya, kayak tadi tuh daily challenge, kayak mungkin yang kayak sekarang di Carnival dan lain-lainnya ya, atau quest-quest surgical tidak bakal menambahkan. Kayak itu bilang tadi, train E ini cuma untuk belajar doang. Tapi kita bakal coba dulu aja surgery menggunakan train E. Oke, nah di sini kita bakal cek dulu inilah ya, yang kita katakan tadi itu ada pulse di surgery itu. Kita cek, kalau pulse-nya sudah hijau, berarti itu sudah aman. Dan misalkan kalau pulse-nya itu tuh merah, nanti kita bakal menggunakan transfusion. Tapi di sini kok nggak ada transfusion? Karena mungkin udah hijau. Dan ini kayaknya train E nggak ada transfusion ya. Soalnya ada transfusion ini, karena trennya mungkin nggak ada transfusion. Itu tuh untuk membuat pulse-nya itu menjadi hijau. Nah, selanjutnya kita juga cek temperaturnya. Temperatur di sini sudah hijau, berarti sudah aman. Dan ketiga, kita bakal ngecek incision. Di sini kita mengecek incision-nya itu tuh sudah hijau. Berarti kalau incision itu tuh sudah hijau, itu tidak bakal ada nanti itu kita fix it ya. Nanti fix it itu apa? Nanti bakal kutunjukkan ketika sudah melakukan surgery. Selanjutnya di sini ada status juga. Status ini awake. Awake itu tuh artinya bangun. Dan juga operation site, tempat operasinya. Not sanitized, belum disterilkan gitu loh. Dan terus apa yang kita harus lakukan? Kita lakukan pertama-tama yaitu kita cek dulu nih kondisi bawah ini, ternyata nggak ada. Ada deng ini. Pasien is losing blood slowly. Kalau slowly itu masih cukup aman, oke? Okay? Gimana cara ngilanginnya? Pertama kita bisa ngilangin itu menggunakan stitches. Nih, menggunakan stitches bisa, nah bakal hilang nanti untuk kondisinya. Atau nanti kita bisa menghemat menggunakan clamp. Nanti bakal kutunjukin gimana cara menggunakan clamp. Nah, selanjutnya ketika sudah tak ada kondisi lagi di bawah ini, kita cek penyakitnya. Penyakitnya menggunakan apa kita ceknya? Menggunakan ultrasound. Nah, ultrasound. Nah, penyakitnya itu ternyata ini, patient broke his arm. Tangannya patah gitu loh. Dan ingat, kalau incision itu hijau, tidak butuh fix it. Dan juga di sini, bones-nya ini ada satu broken. Nah, kalau broken tadi sudah kujelaskan menggunakan tools apa? Menggunakan tools spleen. Kita spleen. Nah, oh ternyata skill fail. Walaupun skill apa tuh, skill surgery aku tuh sudah 100, tapi tetap aja bisa nanti kena skill fail ya. Jadinya kalau skill fail, tekan aja lagi spleen sampai sudah selesai. Nah, ini dia. Dapat hadiah ini pun dapat hadiah. Berarti tadi tuh yang tidak dapat hadiah tuh hadiah rare-nya dari surgery. Kalau hadiah yang normal-normal berarti ya dapat kalau kita surgery pakai menggunakan train E. Nah, selanjutnya kita bakal mencoba surgery lagi menggunakan search E. Oke. Nah, kita cek juga di sini pulse-nya strong berarti aman, temperaturnya pun juga hijau berarti aman, incision-nya juga hijau. Ini sama penyakitnya kayak tadi nih. Sama nih kayak penyakitnya kayak tadi nih. Nah, kalau ini kondisinya slowly-nya, losing blood-nya slowly, nggak apa-apa kita biarin aja. Amannya kita berin aja gitu loh ya. Tapi terserah kalian, kalau kalian takut boleh stitches. Nah, kita stitches kan. Lalu selanjutnya kita ultrasound cek penyakitnya. Nah, ternyata dia broke his leg. Tadi itu tangan dan sekarang kakinya. Nah, kan aku cek bilang tadi tuh ketika incision tuh hijau berarti tidak butuh ada fix it. Tapi kita cek dulu di sini. Di sini bonesnya ada satu broken dan juga satu shattered. Broken tuh patah, shattered tuh hancur tulangnya.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama kita tidurkan dulu pasiennya itu tuh menggunakan anestetik obat bius. Nah, kita buat statusnya itu sampai hijau. Nah, udah hijau. Nah, banyak orang-orang yang sudah mengerti surgery itu, mereka kurang memperhatikan operation site-nya. Kalau mau memperhatikan operation site-nya, membuatnya jadi hijau menggunakan antiseptik. Tapi kebanyakan kalau kalian sudah mengerti surgery, nanti operation site atau antiseptik ini adalah tools yang kurang kalian gunakan nantinya. Bahkan kalian biarin aja operation site-nya. Coba di dunia nyata, tempat operasinya itu banyak kuman-kuman, mamat. Modar apanya ya. Modar pasiennya. Oke, semuanya sudah hijau. Apa yang harus kita lakukan? Sudah ini hijau, baru kita scalpel. Nah, untuk menghilangkan setret ini kan sudah kubilang menggunakan pins. Pins itu muncul ketika sudah ada incision 1, belahan 1. Nah, baru muncul tools pins. Nah, kita gunakan pins untuk menghilangkan setret. Nah, setret itu nanti bakal merubah menjadi broken. Nah, jadi broken ada 2. Nah, selanjutnya kita bakal stitches lagi aja. Bakal kita hilangkan incisionnya menggunakan stitches. Oke, brokennya 2, kita gunakan splint. Terus, dan sampai selesai. Oke, kita coba lagi 5 lah ya. Kita bakal, video ini bakal menjelaskan tentang tools-toolsnya dan juga dasar-dasar dari surgery. Nextnya baru kita bakal menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada di Grotopia ini. Oke, nah ini dia. Nah ini nih, ada salah satu penyakit yang sangat-sangat gampang tapi agak sedikit bahaya. Yaitu penyakit itu apa? Penyakit itu flu. Gimana ciri-ciri penyakit flu itu tuh? Pertama, pulsnya di sini strong atau hijau berarti udah aman. Temperaturnya itu tuh cukup tinggi, 104 atau orange itu cukup tinggi. Dan temperatur tuh ya kalau sudah melebihi 110 itu bakal gagal surgery-nya. Dan juga di sini ada kondisi fevernya itu tuh demamnya itu tuh climbing rapidly, sangat naik cepat gitu loh. Gimana kita turuninnya temperatur nih menggunakan apa? Lab kit. Nah, nanti setelah kita menekan lab kit nanti bakal muncul antibiotik. Antibiotik ini nih gunanya untuk apa? Gunanya untuk menurunkan temperatur tadi yang ku bilang. Nah, ya ini kan penyakitnya itu tuh bird flu. Kalau penyakit flu itu tuh kalian antibiotik terus saja. Nah, ininya yang barusan ku bilang tadi tuh yang bahayanya skill fail. Coba aja misalkan temperatur tuh sudah 110 lalu skill fail, gagal kalian. Walaupun itu cuma butuh antibiotik terus-terus. Nah, ini dia skill fail lagi, ini yang ku bilang tolong. Tolong Ubisoft, ini lagi tolong tutorial surgery jangan di skill failin. Nah, hampir. Kita terus antibiotik, skill fail lagi, makasih. Terus antibiotik, nah sampai selesai. Oke, kita langsung coba ke next penyakitnya. Nah, di sini pulsnya biru tuh cukup aman atau aman bisa kukatakan. Jadinya kita biarin aja. Tapi kalau kalian mau main lebih aman lagi, gunakan nih transfusion. Untuk apa? Untuk menghijaukan pulsnya. Nah, sudah hijau. Selanjutnya kita cek juga temperaturnya. Temperaturnya di sini biru. Tapi boleh kalian lanjutkan, kalau saran aku sih aku menghijaukan dulu temperaturnya. Ingat kalau menurun temperatur tadi menggunakan apa? Lab kit dulu. Nih, terhalang ya. Nih, lab kitnya pokoknya ini. Lab kit. Nah, baru muncul tools antibiotik. Nah, antibiotik. Nah, sampai hijau. Terkadang ada beberapa tools itu tuh nggak muncul di layar. Nih, nggak muncul di layar. Tapi nanti bakal muncul di layar ketika nanti ada kondisi yang kondisi yang dibutuhkan tools itu gitu loh. Contohnya apa? Nanti misalkan ada hard stop. Nanti di sini bakal muncul di sini defibrillator. Nah, selanjutnya apa? Di sini kita bakal cek penyakitnya menggunakan ultrasound. Ternyata penyakit ini nih. Kidney failure. Kidney itu ginjal, gagal ginjal mungkin ya. Maaf kalau aku rip English. Nah, setelah kita ada tahu penyakitnya itu apa, kita statusnya buatkan hijau dulu menggunakan anestetik. Nah, unconscious, tidak sadarkan diri statusnya. Kalau dunia nyata kita sudah biuskan pasiennya, baru kita bisa membelah badan pasiennya. Yuk kita scalpel terus. Nah, ini tadi nih di dalam surgery itu tuh ada fix it. Sampai kapan nanti fix it itu tuh muncul? Sampai kalian scalpel terus-terus. Nah, nanti bakal ada tools fix it ini. Ketika sudah ada tools fix it ini, kalian bisa menekan sekarang atau nanti ketika kalian sudah menolkan incision. Tapi untuk saran aku nih, fix it itu nanti aja gitu loh ya, jangan sekarang. Karena apa? Karena dalam ada incision ini agak sedikit bahaya gitu loh. Bahayanya apa? Nanti blood tuh menutupi pasien, jadi kita harus menggunakan sponge. Jadi tools yang lain itu hilang. Dan juga nanti bisa jadi ada heartnya stop, berhenti jantungnya. Dan itu harus menggunakan defibrillator. Jadi nanti aja fix it-nya gitu loh. Kita hilangin incisionnya menggunakan stitches dan stitches lagi.
Nah, setelah itu baru kita fix it. Bisa gitu loh. Coba lagi nih. Nah, ini kalau nggak salah head injury kayaknya. Nah, ini kenapa toolsnya hilang-hilang? Karena ini nih, lihat ini nih. You can't see what you're doing. Tidak bisa melihat apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena darahnya nyocor. Dimana taunya, lihat di sini. Patient is losing blood very quickly. Sangat cepat hilang darahnya gitu loh. Jadi kita harus menggunakan sponge. Nah, okay. Bagaimana kita untuk menurunkan kondisinya ini dari very quickly jadi losing blood dan juga jadi slowly? Menggunakan stitches. Nah, stitches terus, stitches lagi sampai dia losing blood itu tuh slowly. Nah, lihat di sini masih lagi menggunakan sponge. Kenapa? Karena darahnya itu tuh banyak keluarnya, cepat. Kayak dunia nyata juga lah surgery ini sebenarnya kondisinya tuh perumpamaannya itu tuh. Nah, kita stitches lagi. Nah, kalau slowly itu aku bakal nunjukin gimana cara menggunakan clamp ya. Tapi di sini ada juga kondisi lainnya, yaitu apa? Fever is slowly rising. Pasien apa tuh demamnya tuh cukup naik ya. Kita turunin atau kita hilangin kondisi ini menggunakan lab kit dulu, baru antibiotik. Nah, baru hilang dia kondisinya. Dan juga di sini pulse-nya di sini nih weak, kita birukan atau hijau menggunakan transfusion. Biru udah cukup aman bagi aku ya untuk pribadi. Selanjutnya kita bakal cek dulu penyakitnya menggunakan ultrasound. Sudah. Oh, ternyata penyakit itu tuh masif trauma itu agak sedikit mengeri-ngeri juga ya untuk yang baru pertama kali surgery gitu. Di sini ada broken 2, ada 2 shattered, dan apa yang harus dilakukan? Kita tidurin dulu aja. Sudah tidur, baru kita scalpel, kita belah. Ternyata kita butuh sponge dulu lagi, kita sponge, kita scalpel lagi sampai muncul fix it. Masih belum muncul fix it. Nah, kita sponge lagi di sini. Nah, udah ada fix it. Seperti yang kulang tadi, fix it nanti aja gitu loh. Kita stitches terus sampai di sini incisionnya jangan nolin dulu ya, karena apa? Karena ada shattered. Untuk hilangin shattered itu tuh harus ada tool spin. Tool spin ini muncul ketika ada incision 1. Jadi jangan langsung kan nol incisionnya ini nih. Kita stitches lagi. Nah, kalian juga perlu perhatikan ketika kalian stitches itu tuh, lihat juga statusnya. Di sini statusnya itu orange. Berarti dia mau bangun, coming to, mau bangun dia. Kan nggak mungkin lah ya, ketika badan kalian itu masih ada belahan, kalian bangun, bayangkan kengeriannya gitu loh. Jadi kita tidurin lagi, kita bius lagi menggunakan anestetik, biar statusnya tuh hijau. Oke, selanjutnya kita bakal menggunakan pins. Kita hilang setter ini nih. Nah, pins, sponge dulu, disuruh sponge. Nah, pins lagi, dan juga setter tuh bakal berubah menjadi broken. Selanjutnya, kita bakal stitches. Dan juga di sini fevernya climbing, demamnya itu naik. Kita gunakan antibiotik dan juga temperaturnya udah orange. Kita gunakan antibiotik biar jadi hijau. Terus. Nah, kalau kalian tanya ini apa ini di atas penyakit ini nih, your patient is has bla 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 bla. Dia tuh antibiotik resistant. Resisten terhadap antibiotik itu tuh kayak penyakit tambahannya gitu loh ya dalam surgery ini nih. Terkadang kan ada juga tuh penyakit tambahan lain dari pasien, jadinya ya itulah. Dia antibiotik resisten, jadinya untuk tools antibiotik ini agak sedikit kurang berpengaruh gitu loh. Nah, selanjutnya apa? Kita fix it dulu. Dan juga, nah, kalau ini dia mau bangun, nggak apa-apa. Karena apa? Incisionnya sudah nol. Nggak apa-apa lah ya, dia bangun ketika sudah nggak ada belahan lagi di badannya. Kita splint terus sampai brokennya hilang semuanya. Ini last lah ya. Untuk belajar dasar-dasar dulu aja, nggak usah lah, ini flu nih. Karena apa? Karena lihat di sini, pulse-nya hijau, temperaturnya ini oranye, dan juga incision ini hijau, berarti nggak butuh fix it. Ini climbing rapidly. Yaudah, kita lab kit dulu. Antibiotik seperti biasa. Ini penyakit flu, gampang. Bukannya sombong. Nah, ini nih, kayaknya masif trauma lagi nih. Nah, sama nih, berarti kayak tadi. Apa dulu kita lakukan? Hilangin dulu losing blood very quickly menggunakan stitches. Stitches terus. Sampai slowly. Oh iya, tadi aku belum tunjukin guna clamp tuh gimana ya? Lupa aku tadi. Yaudah, ini juga fever is slowly rising. Kita hilangin menggunakan antibiotik. Sudah hilang kondisi ininya. Lalu kita cek penyakitnya, masif trauma. Selanjutnya apa? Kita cek dulu statusnya. Di sini masih merah. Kita hijaukan menggunakan anestetik. Dan juga di sini pulse-nya itu berwarna oranye. Bagi aku sih, aku bakal gas-gas aja. Tapi kalau mau main aman, transfusion dulu aja. Biar biru. Nah, kalau statusnya sudah hijau, baru kita boleh membuka badannya atau membelah badan-badannya gitu. Scalpel terus sampai ada... Nah, ini dia. Untung dia muncul dia pada saat ini nih ya. Statusnya di sini dia hard stop.
detak jantung itu berhenti ya. Detak jantungnya berhenti, apa yang kita lakukan? Menggunakan defibrillator. Nah, itu dia. Dan juga ini coming to lah. Kan ini coming to bang, kok nggak ada si toolsnya anestetik? Iya, kayak mana lagi? Dia disuruh spons. Inilah makanya aku bilang fix itu nanti aja. Karena apa? Karena ada kondisi-kondisi yang tak terduga gitu loh. Kayak tadi itu contohnya heart stop dan juga disuruh spons, ya kan? Jadi bahaya, fixnya nanti aja gitu loh. Nah, untung aja dia masih belum bangun. Kita tidurkan menggunakan anestetik. Nah, sudah. Kita antibiotik dulu aja. Temperatur, ya temperaturnya kita turunin dulu aja. Nah, di sini kita cek extremely weak. Jangan panik, kalau merah gini ini kita gunakan transfusion biar dia naik gitu loh. Nah, di sini kita stitches dulu aja. Stitches dulu aja walaupun dia masih orange, stitches dulu aja karena apa? Karena dia losing blood, enggak slowly. Kita stitches dulu aja sampai dia slowly. Nah, di sini gimana kita menggunakan clamp itu tuh? Ketika ada incision 1, belahan 1 dan juga di sini ada losing blood slowly gitu loh. Kita bisa menggunakan klem untuk menghilangkan kondisi losing blood slowly-nya nih. Ini kita klemkan. Nah, hilang. Gitu. Tapi tadi itu mah nggak butuh juga kita gunakan klem. Karena apa? Karena kita juga pasti bakal menggunakan stitches. Jadi, stitches terus saja. Nah, tetapi jangan dulu kita nolin incision-nya. Karena ada shattered gitu loh. Dan juga kita cek juga di sini statusnya itu coming to membangun. Kita tidur dulu menggunakan anestetik. Nah, sudah. Selanjutnya, kita hilangin shattered. Setter hilangin lagi menggunakan pins dan setternya sudah hilang baru kita stitches atau hilangin incisionnya dan juga di sini fever slowly rising kita hilangkan menggunakan antibiotik. Nah, heart stop defibrillator. Oke, kita fix it dan spleen dan lah skill fail. spleen. Nice. Ini last lah ya. Semoga kalian mengerti dengan video pertama. Nanti kita bakal bahas lagi semua penyakit yang ada di surgery-surgery ini. Dan kita cek pulsnya hijau, temperaturnya hijau. Berarti ada juga kondisi bawahnya, berarti aman. Kita langsung aja cek penyakitnya. Tumor in their lung. Lung itu apa? Itulah pokoknya lah penyakitnya. Kita hijaukan dulu statusnya menggunakan anestetik. Nah, sudah tidak sadarkan diri si doi. Baru kita bisa scalpel. Cuma sekali doang muncul fixitnya. Kita cicis dulu aja dan juga fix it. Begitulah ya pelajaran gak tuh. Belajar untuk surgery. Mohon maaf juga kalau aku kecepatan dan juga kurang jelas untuk menjelaskan dari setiap tools-tools dan juga kita harus apa lakukan pada saat surgery. Dan kalau kalian ada pertanyaan juga tentang surgery, komen di bawah. Dan untuk next videonya kita bakal ngebahas tentang penyakit dari maladis dan juga maladis apa gitu maladi yang kita coba cek ada nggak ya kita maladin ya ada nggak kita maladi. Nah, di sini ada maladi ectobones. Maladi ini cuma dipunyai oleh player, tidak surgery. Nanti kita bakal bahas di next video. Oke, kalau begitu sampai sini aja videonya. Jika kalian suka dengan video, tekan tombol like. Jangan lupa kalian share teman-teman kalian yang tidak ngerti tentang surgery. Nonton video ini biar ngerti tentang surgery. Oke, kalau begitu, see you in the next video. Bye-bye.